Assalamualaikum, halo. Kali ini kami lagi mau nunjukin atau unboxing salah satu koleksi emas Antam retro kita yang super cantik ini. Kenapa saya bilang cantik? Karena bisa kita lihat lah ya, di sini ada logo perusahaan dan juga nama perusahaan yang bikin emas ini berbeda dengan emas Antam retro kebanyakan. Ini pasti banyak banget yang tahu kalau perusahaan Pama itu adalah salah satu perusahaan tambang yang lumayan besar di Kalimantan. Dan mereka membuat edisi khusus dengan cetakan nama Pama. ini beratnya 10 gram. Dan emas Antam 10 gram ini cetakan khusus merupakan hadiah masa bakti atau hadiah penghargaan untuk pegawainya yang sudah bekerja di Pama selama 10 tahun. Ayo kita buka. Let's go. Kita ambil ya. Kalian di sini pasti ada yang kerja di sana kan atau punya saudara di sana. Nah, ini aku nggak tahu saat ini Pama masih memberikan reward masa baktinya berbentuk emas retro atau malah udah emas yang kemasan terbaru. Ini dia emasnya. Wih, cantik banget ya, guys. Di sini ada logo Pama, ada nama Pama dan juga tulisan penghargaan masa bakti 10 tahun. Di baliknya tuh, fine gold 999, maaf miring 99 dan beratnya 10 gram. Ini cantik sekali. Emas murni 99% Antam punya. Wah, apakah kalian ada yang punya di rumah atau suami kalian atau saudara kalian? Ini cantik banget. Dan kalau dijual ini harga pasarnya bisa nyampe 9,2 jutaan. Lumayan banget kan, bisa kalian simpan atau misalkan kalian butuh uang bisa dijual. Di butik Antam bisa, di toko emas bisa, di pegadaian, bank syariah atau jual ke teman. Oke, kita masukin lagi ya. Jadi karena ini retro, sertifikatnya masih berbentuk kertas seperti ini. Belum yang redmark. Kalau yang redmark sepertinya belum bisa dimodif atau dibuat edisi khusus dengan cetakan-cetakan yang ada nama perusahaannya deh, guys. Jadi yang bisa dicetak dengan nama perusahaan gitu biasanya yang retro. Cantik ya. Gitu deh, ayo kita masukin lagi. Ini tidak dijual ya, ini buat koleksi kita sendiri karena memang banyak kolektor Antam yang senang sekali dengan produk-produk atau emas penghargaan masa bakti yang unik-unik kayak gini. Ih, cantik banget. Saya masukin lagi. Pelan-pelan. Nah, gimana? Terima kasih sudah menonton ya, guys. Buat kalian yang kerja di Antam atau punya saudara di sana, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye.